tapi badannya itu sudah habis, badan rumah sudah habis, dindingnya, atapnya juga sudah dibongkar. Jadi tinggal dapur lagi dengan teras. Setelah dibongkar semua, baru dipasang papan yang baru. Yang jabuk-jabuk semua diganti, kayu, papan, seng, diganti semuanya supaya kembali bagus rumah pondok panennya, rumah pondok tambaknya. Oke. Okay. Nah, ini dia rumah pondoknya yang sudah dibongkar. Anu, tarinya lepas. Hah? Ini hasil merusak hari ini. Rusak sudah ini rumah, hancur. Mana pengerusakannya? Pengerusakannya. Iya, pengerusakannya. Satu. Ya, ini nih tersangkanya nih. Wah, rusak rumahnya nih ini. Begini, awalnya begini, nanti lah lama. Ya. Mantap. Ini nih kalau dikasih lihat ini lau marung solang-solang. Ya, baik, sudah selesai pasang atapnya, mantap. Wah, perbaikan rumah ini dalam rangka menyambut panen raya. Wih, panen raya ini siap-siap untuk dipanen ini tampaknya. Jadi rumahnya ya, jadi ini model rumah tambak tahun 2020. Jadi atapnya datar rata, enggak zaman lagi yang pakai manfaatnya dulu. Asas manfaatnya dulu. Tempatnya ya. Banyak air dia tampung. Ya, kalau model atap seperti ini, wah, banyak air yang dia tampung. Hemat. Hemat atap, terus hemat talang air. Hemat talang air, ya. Hemat bahan. Hemat bahan juga. Praktis, wah, sederhana. Inilah tahun 2020, ini aslinya tahun 2020. Menyambut 2020. Perbaikan rumah tambak. Turun lewat sini, ya ini ada lubangnya, terakhir belum ditutup.